Kelas 9 kurikulum Merdeka termasuk pada halaman 122 lagi ya, bagian B, buatlah prediksi tentang pengalaman pribadi si wanita berdasarkan gambar-gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, kemudian tuliskan sebuah kalimat di bawah masing-masing gambar. Nah, untuk nomor 1 sudah dibuatkan untuk kamu. Ini dia nomor satunya. Prediksinya adalah Monita dan teman-temannya ditawarkan sebuah perjalanan menyelam gratis ke Taman Laut Nasional Bunaken. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan gambar. Nah ini dia yang sudah saya buatkan nomor satu. Yang kedua, mereka meninggalkan Pelabuhan Manado menuju Pulau Bunaken menggunakan motorboat. Ini gambarnya nomor 2. Kemudian yang nomor 3, nah ketika Monita sedang berusaha untuk memasang maskernya, snorkelnya dan sepatu katanya itu, salah seorang peserta mendekatinya dan menawarkan bantuan. Nah ini dia nomor 3, kemudian masuk nomor 4. Ketika mereka semuanya sudah siap, mereka mulai berenang dari pantai menuju situs penyelaman. Nah nomor 5, masuk ke nomor 5. Nah ini dia, ketika Monita berenang agak jauh ke bawah ya, maksudnya agak menyelam ke bawah, mereka dia melihat penyu hijau. Ya. Kemudian nomor 6, nah ini dia. Mereka masih makan ketika tiba-tiba seekor kucing melompat ke atas meja mereka dan mencuri tuna milik si Monita. Nah itu worksheet 2, 3. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa